Pemirsa, Gubernur Aceh Yusuf mensinyalir para pemegang hak penggunaan hutan HPH di Aceh Singkil menyebabkan daerah itu langganan banjir. Banjir bandang dan luapan akibat alih fungsi lahan yang marak dengan adanya keberadaan HPH di Aceh Singkil. Bencana yang terus terjadi di Aceh Singkil banyak penyebabnya. Selain anomali cuaca dan topografi daerah yang rendah setelah tsunami 2004, erosi akibat daya tahan perbukitan berkurang karena penebangan hutan oleh pemegang HPH. Oleh karenanya, izin HPH yang dikeluarkan selama ini akan ditinjau ulang. Gubernur Irwandi membantah moratorium logging tidak berjalan di daerah itu karena dosa pengelolaan hutan dan alih fungsi yang terlanjur diberikan membuka peluang pembukaan hutan secara merata. Logging masa lalu, ketika HPH merajalela, ketika humus-humus penan air pada keguguran sungai, dan ditambah lagi dengan pengukuran selama ini, pembersihan lahan, dan penangkalan sungai, dan pendalaman permukaan tanah Singkil, banyak hal. Artinya moratorium selama ini tidak dilaksanakan di sana, Pak? Tidak, tapi terlanjur HPH yang ditemui usai peluncuran Aceh Solidarity Cup Minggu siang tadi, Irwandi geram dengan kondisi kerusakan lingkungan selama ini. Kasus penebangan emas ilegal atau penebangan liar lainnya turut membuat rakyat sengsara. Oleh karenanya, pemerintah Aceh harus berjibaku mengundang investor masuk dengan segala kemudahan yang ada. Banjir yang melanda Aceh Singkil awal pekan lalu merupakan banjir ke-6 kalinya dalam tahun ini. Penurunan daratan Aceh Singkil akibat tsunami diperparah alih fungsi lahan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit menyebabkan daerah tangkapan air berkurang. Dari Banda Aceh, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.